UKM untuk mempermudah komunikasi. Karena kalau umpamanya tidak ada komunikasi, maka otomatis tidak akan nyambung suatu pembicaraan. Nah, hari ini kami sengaja mengundang OPD untuk silaturahim, saling kenal satu dengan yang lain, supaya ke depan akan ini. Nah, kami juga membangun suatu komitmen bahwa kita akan bergandengan tangan untuk mendorong percepatan daripada pembangunan di Sulawesi Selatan ini. Nah, dalam menyangkut mengenai pembahasan anggaran ke depan ini sendiri, memang kami sudah sengaja menekankan bahwa kami sangat mengharapkan agar wajib semua kepala-kepala dinas sebagai mitra kerja daripada Komisi D wajib datang untuk pada saat pembahasan. Mau didampingi oleh tim teknis, silakan. Nah, kalau umpamanya sudah ada komunikasi ini dan kami sudah membuat suatu ketegasan, sehingga pada saat kalau mereka tidak lakukan, otomatis kami akan sourcing untuk mereka sampai kepala dinasnya akan hadir. Artinya pembahasannya ditunda sampai kepala dinasnya datang. Iya. Tadi OPD apa saja yang datang? Semua dari 9 OPD. Nah, tapi memang alasan daripada teman-teman dari OPD bahwa kepala dinasnya ada yang lagi dinas luar, ada yang lagi sakit, sehingga ada yang diwakili-wakili saja. Kapan mulai pembahasan? Ya, untuk karena kita mau tahu dari masing-masing OPD itu mengarahkan kebijakan daripada gubernur. Ya, kalau punya staf ini kan otomatis sedianya mengarahkan kebijakan daripada kepala dinasnya. Sedangkan yang kita butuhkan sekarang ini bagaimana masing-masing OPD ini sendiri menerjemahkan daripada kebijakan gubernur dalam hal menjabarkan daripada RPJM. Apalagi Sulawesi Selatan, Pak Gubernur sendiri sudah katakan bahwa Sulawesi Selatan akan dijadikan sebagai kawasan penyangga untuk ibu kota baru. Sembilan OPD itu. Sudah hafal nih, ada di situ. Kapan pembahasan di komisi itu, Pak? Kami masih menunggu daripada Bamus yang skenarionya katanya 22 sampai 24, tetapi apakah itu jadi atau 25 sampai 28. Kita lagi tunggu dari Bamus,